Oke, teman-teman, selamat sore. Kali ini kita mau bahas tentang kaktus dulu ya, teman-teman. Kaktus. Saya akan memberikan tutorial tentang grafting kombinasi dari satu tanaman kolumnarnya itu. Jenis kolumnarnya ini adalah San Pedro Pechenoy yang ini. Lalu kita ini sudah ada graftingan dengan kaktus moon ya. Ya, ini satu pohon ya teman-teman, satu pohon. Jadi di bawahnya tuh dia menumbuhkan lagi ini anaknya dan ini akan kita grafting lagi dengan berbeda. Jadi grafting kombinasi kaktus ya. Ini saya akan ambil lantersnya. Nih. Dari jenis Gymno Blackpink ya teman-teman. Ini akan saya kombinasi grafting di sini. Teman-teman simak caranya. Jadi ini sebelumnya udah saya potong ya. Ini udah kelihatan bagian tengahnya, kambionnya. Sudah potong seperti ini. Teman-teman jangan lupa dibersihkan dulu alat potongnya. Pinggirannya ini sedikit diseset ya teman-teman, biar tidak mengganggu nanti si duri-durinya ini juga, biar proses graftingnya itu bisa berhasil 100%. Hati-hati ya, kalau bisa pakai sarung tangan. Oke, soalnya durinya lumayan tajam. Oke, setelah itu kita bersihkan lagi, takutnya masih ada debu-debu. Nah, ini kita potek dulu ya. Ini bisa langsung dipotek seperti ini, satu saja. Oke, bisa teman-teman lihat ya. Lalu dipotong bagian bawahnya. Ini. Oke, ini masih ada bagian jadi teman-teman pinggirnya ini sama ya kayak si San Pedro Pechenoy tadi, dirapikan pinggirnya biar tidak ada duri-duri. Ini sih kebiasaan saya aja gitu ya. Saya rapikan pinggirnya. Usahakan rata. Yang penting posisi bagian tengahnya tuh sejajar ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat nggak ada yang di tengah-tengah ini? Bulat ini ya. Ini biar sejajar dengan nah, ini kelihatan. Ya, bagian tengahnya biar sejajar yang bulat ini ya. Jadi nanti kemungkinan berhasilnya lebih tinggi. Oke, kita taruh seperti ini. Oke, atur posisi dulu. Seperti ini. Terus teman-teman pakai selotip ya. Hati-hati ya teman-teman, jangan sampai geser-geser. Oke, teman-teman, tadi saya singkat ya, agak susah soalnya. Begini ya, menyilang ya teman-teman. Pokoknya
usahakan biar dia ini tidak bisa geser-geser gitu kan. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, ini nanti ditaruh dulu di bawah tempat yang tidak terkena sinar matahari dulu selama minimal 3 hari, bisa sampai 5 hari ya. Bisa sampai 5 hari lebih bagus. Nanti dibuka graftingannya ini, graftingin apa? Selotipnya. Itu dia sudah bisa mulai tumbuh. Oke, teman-teman. Itu saja. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih. Selamat sore.